Ya, oke. Okay. Sehat ya semuanya ya. Oke. Sehat. Okay. Sebelumnya terima kasih sudah nyempetin waktunya malam-malam di tengah sibuk syuting. Ya, pasti dong. Sumpah maaf, Mas Kenja. Buat SCTV selalu terdepan. Widih, terima kasih ya. Sebelumnya juga ini selamat udah lebih dari 1 tahun ya Love Story the series tayang di SCTV. Wow. Ya, ini Kalian sempat nyangka nggak sih sebelumnya waktu awal-awal tayang Love Story the series ini bakal sampai 1 tahun lebih nih, masih sampai sekarang masih lumayan oke okay banget ya bikin penonton baper. Gak nyangka sih. Kalau aku nggak tahu bakal sepanjang ini, tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bersyukur. Kalau Gino gimana? Wow, aku selalu orang yang sangat bersyukur banget ya. Sangat bersyukur bisa dapat project yang sangat fun, yang sangat seru. Terus bisa terus menghibur penonton pastinya dengan acting kita, dengan jalan cerita yang luar biasa. So, aku bangga banget. So ya, yeah. To be honest gak nyangka, karena jujur aku pikir paling cuma kita syuting sampai 100-200 episode maksimal, tapi ternyata sekarang kita masih bertahan dan kita masih kuat gitu ya. So ya, yeah, sangat bersyukur pasti. Ya, oke. Okay. Emang luar biasa banget ya sampai sekarang masih ceritanya masih bikin pemirsa juga penasaran terus dengan kelanjutannya. Nah, Yes. kalau dari segi cerita sebenarnya ini ada banyak pengembangan karakter baik dari Maudy maupun dari Ken. Benar ya? Sekarang kan kalian tadinya kan dari sepasang kekasih yang gak direstui sama orang tuanya, sekarang jadi orang tua malahan justru sekarang dengan sepasang anak kembar. Nah, kalau dari kalian sendiri, mungkin Yasmin dan Gino juga bisa menjelaskan seberapa banyak sih pengembangan karakter yang kalian perankan untuk Ken dan Maudy sampai sejauh ini. Karakternya, pengembangannya seperti apa? Misalkan jadi Ken jadi seorang ayah tuh bedanya gimana sih dengan yang sebelumnya gitu? Dan kalian perlu referensi nggak sih untuk jadi orang tua gitu, peranin sepasang orang tua? Gini, kalau saya sendiri sih, ya itu pentingnya gitu. Maksudnya kita sebelumnya di sini adalah kita saling belajar bersama gitu mengenai karakter-karakter Ken sendiri ataupun karakter-karakter yang lain. Gitu. Kita saling dengan adanya saudara di sini, terus kita juga nonton film, kita perbanyak. Pembelajaran lah kita tonton dari film ataupun serial-serial lain yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita olah sendiri dengan pembawaan kita sendiri, dengan karakter sendiri. So ya sebenarnya nggak terlalu kesulitan sih gitu ya. Oke, kalau ini mungkin perlu ini juga nggak sih kayak latihan untuk misalkan ya gendong bayi atau gimana itu butuh ada referensi atau lihat-lihat apa dulu gitu mungkin sebelumnya. Jadi kan di sini ada mamahnya si bayi ya, mamah aslinya L sama K. Yeah. Dan mungkin awal-awal untuk belajar gendong bayi dari mereka, tapi sejauh ini so far so good sih karena udah sering bareng sama mereka. Oke, okay, jadi sampai sejauh ini memang belum nggak ada kesulitan sama sekali ya kalian berdua ya. Enggak, aman. Kalau aku sih aman. Oke, okay, oke. Okay. Teman-teman media yang mau bertanya, boleh langsung dibuka audionya. Silakan untuk bertanya langsung ke Gino dan Yasmin. Yes. Oke. Okay. Mungkin belum ada yang masih ini ya, masih ada nyari-nyari referensi, nyari-nyari pertanyaan dulu. Tapi ini udah cukup banyak media yang nanya. Gino terutama, mungkin Gino kemarin beberapa episode sempat hilang dari Love Story di series. Nah, Gino sekarang udah balik lagi. Mungkin Gino boleh dijelasin sedikit kemarin sempat sakit. Mungkin Gino gimana? Saya ke Bali sih. Jalan-jalan refleksi di pantai ya, setelah setahun kerja. Jadi ya 10 hari sih aku jalan-jalan.
10 hari. Enggak lah, bercanda ya. Iya. Ya, aku memang out dari Love Story untuk 10 hari karena memang aku kena COVID. Aku sempat mengisolasi mandiri, quarantine sendiri. Karena waktu itu kondisi aku sangat drop, aku ngedrop banget. Saat aku lagi di lokasi syuting, aku ingat momen di mana ada adegan yang cukup penting. Terus tiba-tiba aku benar-benar 2 hari itu benar-benar ngedrop banget. Aku diinfus, akhirnya aku antigen, hasilnya negatif. Terus setelah diinfus, aku makin ngedrop aku badannya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jalur PCR. Ya sudah, akhirnya aku terdeteksi positif. Mau gak mau aku harus isolasi mandiri gitu ya. Aku harus meninggalkan lokasi syuting. Dan ceritanya juga harus direvisi dengan waktu yang cukup mendadak. Yang mau gak mau harus mengikuti gitu ya. Karena ya kita mengikuti mengikuti protokol yang cukup strict sekali gitu ya di setiap lokasi yang kita kerjakan. So ketika ada orang yang terpapar atau orang yang kondisinya ngedrop, pasti akan diistirahatkan. So ya, yeah, I make the most of it. Aku istirahat dengan baik. And now here I am. Aku kembali jauh lebih baik, lebih strong, lebih sehat. Segar lagi ya, Gino. Yang pastinya Yasmin kangen lah pasti. Iya, Yasmin kangen sama Gino. Iya. Dua hari lanjutin bareng. Oke, okay. Tapi Gino lumayan cepet recovery-nya. Mungkin ada tips juga selama isolasi mandiri, ngelakuin apa aja sih? Aku yang paling penting ya, menurut aku ya. Ya gini, aku kan belum pernah kena, dan I don't know, you know, I'm not a doctor. So, yang paling penting ya pasti obat harus. Aku mengikuti aturan dari rumah sakit untuk mengonsumsi obat-obatan. Lalu, selain itu, yang paling penting sih mindset sih ya. Mindset aku tetap positif. Aku istirahat selama 3-4 hari. Setelah aku kondisinya sedikit membaik, aku paksain untuk olahraga gitu. Di dalam ruangan, aku push up, sit up, terus aku makan buah-buahan, terus banyak minum air, istirahat, terus ya aku enjoy myself aja, dan ya I'm sure aku akan bisa sembuh gitu dalam waktu yang harusnya lebih cepat gitu. Dan akhirnya membutuhkan aku seminggu sih, seminggu sampai 10 hari untuk aku sembuh. Oke, jadi selama isolasi mandiri Gino tetap olahraga juga ya berarti ya? Iya, 3 hari pertama enggak, tapi setelah 3-4 hari baru mulai sedikit-sedikit olahraga. Oh iya, karena di awal-awal mungkin masih drop ya? Masih drop, jadi aku paksain buat tidur terus itu. Oh, bangun, okay. Makan 1-2 jam, nonton TV sebentar, tidur lagi, istirahat. Oke, okay. Nah mungkin dari Yasmin, karena banyak, ini kan di luar prediksi kita semua ya, namanya sakit kan gak ada yang mau, ya jelas ya, Gino juga pasti pengennya sehat terus. Nah tapi kan ini tiba-tiba alur ceritanya kan juga jadi berubah gitu kan, karena menyesuaikan dengan kondisi. Nah Yasmin sempat, kalau ini kan, sorry, mungkin aku ini ya, revisi kalau aku salah. Yasmin bener ini syuting stripping sinetron yang pertama, bener ya? Iya, betul. Nah, dengan kondisi yang tiba-tiba berubah script gini, kamu susah gak sih ngejalaninnya? Mbak tak tanyain, udah ditanyain. Siapa itu? Oh, Mbak Fatmi. Oh iya, oke. Okay. Nanti mungkin boleh menambahkan Mbak Fatmi. Gimana ya? Ya, kalau untuk aku sih, I didn't find it hard. Karena yang susah kayaknya bukan aku deh. Susah kayaknya penulisnya. Karena kan dia harus merombak ulang cerita. Tapi other than that, kayaknya aku udah, I got used to, aku sudah terbiasa sama kayak cara kerjanya stripping, yang dimana kita kayak mendadak berubah segalanya, abis itu kayak, ya kita kan juga nerima skenario kadang on the spot, jadi it wasn't really difficult, tapi mungkin resahnya buat aku adalah karena gak ada sosok Ken di Love Story, dan Kennya pergi, jadi Maudie itu kebanyakan scene-scene nangis, scene-scene berat gitu sih. Oh, jadi okay. Itu yang agak bikin lebih capek daripada biasanya. Oh, oke. Okay. Jadi lebih capek karena meranin syuting, adegan yang nangisnya itu ya, bener ya? Iya. Mbak Fatnya ada mau ditambahkan? Aku sudah menduli pertanyaannya ya. Udah Mbak, udah cukup itu tadi mau tak tanyain soalnya. Oh iya. Oke, okay, nanti boleh Mbak kalau mau menambahkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Bayu
Tribun News untuk Gino. Gino, setelah terpapar, kamu jadi makin ketat nggak jaga prokes di lockshoot? Mungkin apa yang jadi berubah? Sebenarnya nggak ya. Aku tidak bukan lebih memperketat karena aku juga orangnya cukup mengikuti prokes sekali gitu ya. Aku tidak lepas dari masker dan sanitizer. Sorry, sudah terlambat kesal. Iya, aku sangat mengikuti prokes banget. Aku maksudnya aku bawa masker terus. Ya. Aku masker, hand sanitizer, dan aku selalu cuci tangan dengan baik. So apalagi aku udah terbiasa. Apalagi orang tua aku juga selalu memaksa untuk menjaga gitu ya. Higienis itu penting. Gak hanya karena kita berhadapan dengan pandemik seperti ini, tapi ya aku selalu bawa, contohnya nih aku selalu bawa kan hand sanitizer. Ya nggak diperketat sih, sama aja sih aku. Karena dari awal Gino mungkin udah ketat menjaga prokes ya, baik di lokasi juga. Iya, saya cukup ketat untuk perihal itu. Oke, sudah terjawab ya Mas Bayu. Jadi Gino dari awal memang sudah ketat menjaga prokes, tapi mungkin pada saat terpapar imunnya sedang drop aja karena kecapean ya. Gitu ya Gino. Betul. Ya, oke. Selanjutnya Mas Glenn mau bertanya, katanya silakan Mas Glenn. Ya, halo Gino, Yasmin. Halo. Ya, oke. Saya Glenn dari Harian Jawa Pos. Ya, ini kan jadi Love Story the Series udah setahun lebih ya, pastinya apa ada yang banyak yang berubah baik dari karakter Ken Maudi maupun Gino Yasmin. Kalau dari kalian sendiri, menurut kalian apa sih yang berubah baik dari karakter Ken Maudi sekarang dan juga dari kalian sendiri selama setahun lebih memerankan karakter ini di Love Story the Series? Thank you. Kalau aku sih dulu-dulu awal-awal itu Maudi sosok dia itu anaknya anak sekolah banget ya, and then dia itu she's smart, itu juga gak berubah, tapi dia itu lebih tomboy, lebih pemberani, lebih gak menye-menye, sedangkan sekarang Maudi lebih ke arah sensitif. Perbedaan Maudi dulu sama sekarang sih itu. Go ahead. Ya, kalau aku sebenarnya sama sih, aku merasakan bahwa karakter Ken semakin disini semakin lemah. Dulu Ken adalah sosok laki-laki yang berani dan sangat bisa dibilang karakternya itu cukup playful, cukup fun, cukup apa ya, orang itu ngeliat sosok Ken tuh fun aja. Sekarang kayaknya benar-benar apa ya, dia jadi terlalu tidak berani mengeksplor atau berani mengambil resiko dalam kehidupannya dia gitu, dalam apapun itu ya, apapun kata harga dan dia ikutin. Bahwa maksudnya hidup ini kan ya, kehidupan Ken dan Maudi itu kan sudah nikah ya, sudah Ken dan Maudi punya hak untuk menjalani kehidupan mereka dan siapapun tidak bisa berubah apa keputusan mereka gitu. Dan Ken kayaknya di sini lemah sekali, to be honest, karakternya Ken. Dan untuk aku pribadi dari kacamata penonton ya, Miss Georgino gitu yang lihat, aku menyayangkan sekali sih. Aku tahu bahwa ini pasti ada pemikiran tersendiri dari pihak penulis kenapa karakter ini jadi dibuat seperti ini. Namun ya, I'm sure kedepannya pasti akan jauh lebih baik sih. Maksudnya pasti ada strategi sendiri karena memang untuk menulis sebuah cerita setiap hari it's not easy gitu ya. Aku mungkin bisa bicara seperti ini karena memang bukan aku yang mengerjakan, bukan aku yang menulis. Jadi saat aku diposisikan seperti itu, bisa pasang, bisa surut, bisa ada terus, bisa karena kita bisa hilang ide. So ya udah, I just do my best aja untuk karakter Ken. Oke, sudah terjawab Mas Glenn. Masih ada yang mau ditambahkan? Kalau untuk Gino sama Yasmin setelah setahun lebih terlibat di Love Story di series, gimana, ada perubahan apa? Kenapa? Mas. Ya, kalau untuk Gino dan Yasmin setelah setahun lebih terlibat di Love Story di series, kalian sendiri merasa ada yang berubah nggak sih dari kalian? Kal sempat kaku, sekarang lebih santai gitu karena udah setahun lebih juga kan ya? Gimana tuh?
Kalau dari aku mungkin apa ya? Pastinya lebih santai pasti. Tapi justru yang lebih bahaya adalah kalau kita terlalu santai. Itu sangat berbahaya, sangat krusial sekali. Karena di saat kita terlalu santai, mayoritas banyak orang, banyak pemain yang akan sering melupakan teman kita untuk kita memainkan sebuah karakter itu yang harus kita pegang dari awal sampai akhir. So, sometimes karena kita shooting setiap hari, mungkin ada kita lagi moodnya lagi drop atau kayak agak sedikit, aduh, oh gini doang nih, terlalu menggampangkan itu yang berbahaya. Dan itu yang berusaha kita selalu mengingatkan satu sama lain, kayak Yasmin sendiri mengingatkan aku, ataupun aku sebaliknya, bahwa kayaknya karakternya kamu agak off nih. As a team, symbiosis mutualis. Oke, masih ada Mas Glenn? Ya udah, cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Glenn. Mas Glenn. Pertanyaan berikutnya masih dari Mas Bayu Tribun News untuk Gino. Masih kelanjutan pertanyaan yang tadi nih Gino. Pasca COVID, Gino ada kondisi fisik yang berubah nggak? Lalu pada saat drop kemarin, apa saja yang dirasakan? Selama 10 hari nggak syuting, apa sih yang paling dikangenin di lokasi syuting? Silakan Gino. Ya selain kangen sama Yasmin, itu kangen sama Yasmin pasti lah. Oke. Okay. Wajar dong, itu hal yang yeah. pasti gitu. Kita ketemu siapa nanti. Ya, yeah. Ya itu hal pertama. Kalau ditanya boleh jujur banget nih, aku ngomong sekarang ini emang yang paling kangen Yasmin. Oke. Okay. Paling kangen. Selanjutnya? Iya sabar. Oke. Okay. Satu prioritas Yasmin. Baru saat 10 hari itu rasanya 10 bulan. Jujur aja gitu, lama sekali. Mungkin sehari pertama enak, kayaknya bisa santai, nggak kerja gitu. Tapi setelah hari kedua dan seterusnya, rasa kangen, rasa ingin kerja kembali, rasa ingin ketemu para pemain-pemain yang luar biasa di sini, kangen sekali. Terus untuk kondisi sendiri, nggak tahu ya, aku merasa setelah kena Omikron ini, aku merasa kalau biasanya adegan fighting aku masih biasa-biasa aja. Ini adegan yang terlalu berat sedikit itu badan, mungkin pernafasan aman, tapi kan lebih ke badan itu lebih gampang capek. Itu yang aku rasain. Terus kadang suka kayak linglung aja gitu, kayak agak kosong, agak blank. Terus di belakang kepala aku ini masih kadang-kadang kayak, bukan pusing ya, kayak ada yang muter. Oke, jadi lebih mudah capek mungkin ya Gino ya? Iya, betul. Oke, nah pertanyaan yang pertama tadi Gino, pada saat drop itu yang pertama kali dirasakan apa? Pertama kali saat drop. Jadi aku mengalami aneh sekali gitu, aku akan cerita sedikit. Aku lagi syuting pada siang hari, tiba-tiba syuting, aku ngerasa badan aku capek semua gitu. Terus malamnya tidur, tiba-tiba aku tuh demam gitu. Badan aku tuh kedinginan sekali. Ini hasilnya aku matiin, aku pakai jaket, pakai celana panjang, pakai selimut, minum obat, bangun, syuting, fine-fine aja. Tiba-tiba siang-siang, kira-kira jam 12, jam 1 siang, itu kedinginan lagi gitu. Padahal cuaca tuh matahari lagi terik-teriknya, lagi cukup panas, jadi kedinginan, terus pakai jaket, terus jadi tulang itu sakit semua, kepala pusing, semacam vertigo gitu. Dan tenggorokan aku sama pusing sama tenggorokan aku yang paling dominan. Ya oke, okay. Itu yang paling dominan ya yang dirasain Gino ya berarti ya. Oke, okay. Sudah terjawab semua ya Mas Bayu pertanyaannya. Selanjutnya. Thank you Mas Bay. Ya, selanjutnya dari Mas Wahyu Harian Tinggalang untuk Yasmin. Yasmin tertarik main film nggak? Oh, Yasmin sebelumnya malah main film ya, Yasmin, bener ya? Iya, betul. Iya, nah mungkin ini pertanyaan yang berikutnya lagi deh. Aku next, pelajaran acting apa yang didapat selama bermain di sinetron Love Story The Series? Kamu?
Kamu juga. Kamu dulu kamu tanya Yasmin. Iya. Iya. Kamu kan orang dipanggil Yasmin. Yasmin. Ini helpful answer. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Pelajaran apa yang didapat ketika shoot dari selama menjalani syuting sinetron Love Story The Series? Jawab. Jadi apa yang jawab? Maaf ya. Ini okay. Terpaksa aku lagi nih. Dan pada bosan dengan suara aku. Enggak. Ya kamu enggak. Mungkin mereka. Jadi pelajaran apa? Kita semua di sini belajar ya. Itu nggak bilang bahwa oh karena Yasmin di sini baru pertama kali main sinetron, nggak seperti para pemain-pemain lain di sini yang sudah sering gitu ya dengan pace tempo yang harus nangis dalam waktu ini. Jadi benar-benar spontan. Namun kita semua di sini belajar kok. Gitu. Maksudnya yang aku itu kan tinggal menyesuaikan aja gitu. Mungkin di awal-awal Yasmin butuh waktu beberapa minggu untuk menyesuaikan. Tapi setelah ketemu momennya, temponya yang pas, okay, dia jadi udah terbiasa. Bahkan jadi jauh lebih hebat sekarang. Dan aku pun juga sama gitu. Mungkin aku yang udah sering main sinetron, aku juga main yang lain. Gitu. Bahwa, tapi menurut aku sendiri, semua acting kan basicnya sama. Gak ada acting sinetron dan film itu adalah acting yang berbeda. Acting itu kan yang aku percayai ya, bahwa acting itu adalah kita memainkan sebuah karakter yang ada di skenario, kita ciptakan karakter itu sendiri, dan kita jaga karakter itu dengan baik. Gitu. Acting film dan acting sinetron menurut gue sama aja. Itu hanya tanggapan orang-orang yang tidak paham akan acting itu sebenarnya. Menurut aku sendiri sih. Jadi, sebenarnya sama aja sih. Tinggal bagaimana kita mempercepat, kita tahu apa yang efisien, apa yang dibutuhkan. Oh, adegannya nangis, adegannya marah. Marah seperti apa? Kita harus cepat untuk menganalisa kemauan sutradara, kita langsung aplikasikan. Bagaimana kita merecall emosi-emosi kita. Oh, adegan ini gue harus sedih. Sedihnya kenapa? Kita langsung harus buka skenario, baca scene sebelumnya. Motivasinya setelah nangis ini apa nanti? Oh, okay. Dan bekerja dengan pace yang jauh lebih cepat. Dan menurut gue aku, itu membutuhkan sebuah intelijensi yang luar biasa. Karena gak banyak pemain-pemain yang mau atau sanggup atau bisa melakukan seperti apa yang bisa kita lakukan di sini. Oke. Sudah terjawab ya, Mas Wahyu. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Naomi, tabloid nyata buat Yasmin. Saat Gino sakit kemarin, dukungan seperti apa yang diberikan pada Gino? Gino tadi sempat mengatakan kalau kangen sekali dengan Yasmin selama sakit. Lalu apa yang dirasakan Yasmin saat itu? apa adegan terberat yang harus dilakukan Yasmin saat Gino sakit? Selain nangis ya, tadi kan udah disebutkan Yasmin ya, kalau selama Gino sakit banyak adegan nangisnya. Silakan Yasmin. Okay, saat Gino sakit aku pasti ikutan sedih. Aku, I was worried about Gino. Ya itu sih, pas Gino hilang kan di sini mau dikehilangan sosok suami, terus kayak dia nggak tahu suaminya di mana, nggak ada kabar apa. Jadi ya Maudie she was like depressed, she was sad, she was worried kayak. Apa ya, emosi Maudie mungkin up and down, all over the place juga, kemana-mana pikirannya. Dan itu sih yang bikin berat, karena kayak saat Maudie bisa happy, tapi kayak 5 detik kemudian, dia ngedrop, dia sedih lagi, dia nangis-nangisan lagi. Aku video call Gino tiap hari, aku semangatin dia. And then aku kasih makan terus, ya gak? Kasih makan ya. Oke, sudah terjawab ya Mbak Naomi ya tadi ya, dukungannya kurang lebih Yasmin video call Gino terus sama kirim makanan mungkin. Selanjutnya dari Mbak Anissa, Zona Priangan. Untuk Yasmin tadi ada pertanyaan, Gino saat terpapar yang paling dikangenin itu Yasmin. Kalau Yasmin gimana, kangen juga nggak sama Gino? Oh pertanyaannya sama, kangen juga nggak intinya? Ya kangen lah pasti. Jelas kangen ya, karena kan setiap hari bareng tadi kata Gino ya. Iya betul. Okay. Dari yang setahun biasanya bareng terus-terusan, 10 hari nggak ada tuh lumayan kehilangan sih ternyata.
sepi ya jadi lokasi ya tanpa Jino. Oke, okay. Masih ada teman-teman media yang mau bertanya, silakan. Pertanyaan terakhir mungkin ya, karena Jino dan Yasmin harus kembali syuting. Oke, mungkin sudah tidak ada. Jino, mungkin ada pesan khusus mungkin sebagai yang sudah melewati sakit yang lumayan berat kemarin 10 hari buat teman-teman untuk menjaga prokes dan menjaga kesehatan pasti. Nomor satu adalah yang paling penting menurut aku ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan dengan kita banyak mengonsumsi buah-buahan. Terus olahraga itu penting. Kita mengabaikan sekali bahwa olahraga itu perannya begitu penting dalam kehidupan kita. Setiap tubuh kita membutuhkan olahraga. Nggak hanya mengkonsumsi makanan aja gitu, tapi kita olahraga gitu. Karena ya ada toksik gitu, dalam badan-badan kita yang harus kita buang. Dan nah, kita berolahraga. Terus vitamin, suplemen itu penting banget. Terus istirahat yang cukup, itu pola tidur yang benar, ya paling itu aja sih. And the rest, kalau kita masih kena ya, itu berarti ya udah waktunya kita kena. Waktunya istirahat ya. Orang sehat aja kan yang selalu menjaga kesehatan dengan baik. Wow, betul banget itu. Masih gimana? Biar nanya lah, kamu juga. Orang yang sehat aja yang udah menjaga kesehatan juga bisa kena penyakit yang. Berarti orang yang menjaga dengan baik, jaga tubuh dengan baik, pasti tidak akan sakit. Pasti sakit juga gitu. Namun, ya kita kan menghindari gitu. So, kita harus menjaga badan kita dengan baik. Oke, sudah cukup berarti pesannya ya. Yang penting sehat-sehat terus, jaga prokes terus ya. Oke, terakhir mungkin boleh promoin Jino dan Yasmin untuk nonton terus Love Story The boleh Series. Boleh dong. Silakan. Oke, jangan lupa saksikan Love Story The Series. Yes. Setiap hari di SCTV. Aku lupa. Oke. Okay. Terus sekarang kalian pindah-pindah jam tayangnya. 17.10. Oh, 17.10. Oke, maaf ya. Soalnya lupa, ini pindah-pindah terus. Hai guys, jangan lupa untuk saksikan Love Story The Series setiap hari di SCTV jam 17.10. Nonton kami. Ken sekarang udah balik menghibur kalian semua. Dan ya, enjoy the show. Bye. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Meet and Greet besok sampai lagi ketemu. Ya. Thank you semua. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Yasmin, Jino. Terima kasih.